Hai semua, bertemu kita dalam channel Zimesh. Jadi video kali ni kita akan buat video unboxing lagi. Terima kasih siapa yang still lagi follow up dengan kita punya video-video unboxing. Buat masa lah, aku akan post video unboxing je lah ni. Sebelum video ni start, jangan lupa untuk subscribe kepada yang baru sampai kat channel aku. Okay, jadi hari ni kita di sponsor oleh Lumus Malaysia guys. Lumus Malaysia guys, bukan kalian-kalian apa company. Alright, jadi inilah kotak dia hantar kita apa tau. Lumus ni dia terkenal dengan projector. Okay, so ni ialah projector, okay guys. Okay, jom kita unboxing dulu kotak ni, okay. Sebab konten aku konten unboxing, so aku tak boleh nak buka dan try dulu. Sebab aku, ialah konsep aku unboxing dulu, baru tu baru kita review. Alright, sebenarnya barang ni dah sampai kat aku dah seminggu lebih ke lah, kat dua. Aku tak sampai nak unboxing sebabnya aku ada barang lain yang tengah unboxing. Baru-baru ni kan aku tengok ada dua barang yang tengah unboxing kan. Lepas tu aku pula sangkut dengan assignment. So, ialah aku student kan. So, dia agak little bit lambat sikit. So, minta maaf lah guys pada yang tunggu video unboxing aku tu. Okay, right. Model yang dihantar oleh Lumus Malaysia kat aku ialah Lumus Ray. Okay, kalau nama penuh dia ialah Lumus Ray Home Cinema Projector. Alright, okay, aku tu yang beritahu harga. Okay, kalau dekat market lah ni, harga dia kalau apa tu dekat website dia, aku letak link kat bawah ni. Harga untuk Lumus Ray ni ialah RM599. Dia sebenarnya ada dua model. Satu model lagi yang first tu ialah Lumus Auro. Lumus Auro Home Cinema Short Throw Projector. Tu dia punya, kalau tengok kat sini gambar dia, projector dia agak lebih panjang. Yang tengah hot lah sekarang ni ialah Lumus Ray. Sebabnya dia lebih, kalau apa tengok, dia lebih kecil lah. Dia punya size dia, aku tengok kotak. Okay, jom kita buka dulu. Okay, so ni ada surat per Lumus ni. Nanti kita baca. Ni antara unboxing yang barang paling mahal yang aku pernah dapat lah. Setakat aku buat review lah ni. Setakat aku buat YouTube sama ni kan. Ni antara barang yang aku dapat mahal jugalah untuk kita buat review, okay. So kita buka dulu ni span di tepi ni. Dan lepas tu kita akan dapat, kita akan dibekalkan dengan kabel power satu. Kabel power untuk hidupkan dia. Kabel USB. Dan kabel ni aku rasa dah jangan guna sekarang ni kot. Tapi yes, apa petang kabel apa kan. Okay, oh yang last sekali lah, remote. Oh remote dia ni, maybe. Alamak, remote. So guna ada bateri aja. Jangan risau, ini studio, semua ada. Jangan risau, bateri A, AA, semua ada. Pasal kau dah punya ni kecil je. Dan okay, okay, kita tengok dari segi dia punya outlook dia. Okay, kalau aku cakap tadi Lumus Auro kan, dia lebih orang cakap apa, dia lebih panjang kan. So nampak, nampak macam besar lah kan. So ini dia lebih nampak compact, jenis minimalis sikit. Dia punya design dia memang minimalis dan dia pun jenis kecil. So dia senang lah kita nak buat orang pun, nak present kau, nak buat apa, nak buat kerja kau. Dan dia senang lah, ready to go lah. Sebab dia orang cakap apa, itulah, dia make tu untuk kita portable dan senang nak guna kan, apa-apa saja keadaan. Okay, kalau kita bahagian belakang Lumus Ray ni, dia ada satu port untuk IR. IR ni ialah infrared. Tapi ya, yang kita ada port untuk earphone, kita ada AV port, HD port, USB port dengan TF. Dan dekat bahagian bawah tu ialah untuk port power cable. Dan dekat bahagian atas ni pula, kita tengok kat sini ada satu button on kat sini. Dan dekat bahagian depan ni ada satu scroll untuk kita adjust kita punya focus. Dan kat tepi tu ada sikit lah design kita, perkataan Lumus di atas tu. Dan di bahagian depan ni, kalau apa tengok kat sini, ini bukan speaker. Jangan salah faham, ini ialah dia punya airflow. Dan kiri dan kanan ni ialah bau dia punya speaker. Okay, apa sebabnya Lumus buat macam ni ialah sebabnya kita tak mau tank kita pakai dia jadi overheat. Lumus dia dah buat siap-siap airflow untuk menyejukkan balik. Apa kelebihan yang kita dapat kalau beli Lumus Ray ni? Okay, kita kata macam tadi aku sebut awal tadi, ialah dia home cinema. Yelah, betul kalau ni kan kita dah lockdown, kita PKP dah ni kan. So macam kita nak asal balik macam mana, kelama kita tak pergi tengok panggung wayang kan dekat mall semua kan. So Lumus buat apa? Lumus dia create satu produk yang kita boleh mampu milik. Orang cakap RM599, orang kata tak adalah mahal sangat, tak adalah murah sangat bagi aku. Dapatlah sikit experience kita tengok cinema, home cinema tu dekat rumah. Seterusnya, yang menariknya pasal Lumus Ray ni, dia dah built-in siap Android. Just cucuk power, dia akan terus dekat dalam ni, dia dah install siap-siap dekat kita Netflix dengan YouTube. So bagi aku sangatlah mudah. Sebab apa? Dia just kita connect dengan wifi rumah kita dan dah boleh ready to go lah. Oh, dan satu lagi aku nak beritahu, dia juga bukan setakat Netflix dengan YouTube je boleh connect, dia juga boleh connect dengan phone kita sendiri. So kalau kata apa nak buka something dekat phone, apa nak bagi semua orang tengok, apa boleh just connect dengan projector ni. Nampak tak?
mudah kan. Dan ratio untuk Lumos Ray ni dia support sehingga 1080p. Okey, siapa yang tak tahu 1080p tu ialah biasalah kita tengok kat YouTube kan, selalunya ada 360, ada 720, ada 1080. Bestnya projector ni dia support guys. Tu yang kita best. Senilah features yang kita nak kan. Kita nak layan movie kita nak ni, kita nak better experience. Okey, jom kita tuihkan dengan kita punya test kita gunakan Lumos Ray ni macam mana. Let's go. Okay, jadi aku dah turn on dia punya projector. Jadi kita ni kat aku dah remote ni, remote. Okay, kalau kita tengok sini kan, memang interface dia memang mudah gila. Lepas tu kita dapat dia dah install siap-siap Android punya version. Dan kat situ kita tengok ada dia tulis Bluetooth speaker. So ni kalau apa nak better experience kau macam apa, nak tambah speaker apa. Dan kat situ kita ada Netflix. Dan kat bawah tu ada source. Kita boleh local tu untuk kita masukkan pen drive lah. Kalau kita ada pen drive, cucuk kat ni. Dan YouTube. Okay, so kat sini kita ada setting buat kita ada wifi, kita ada Bluetooth, kita ada boot board source, kita ada projection, kita ada memory clean, kita ada language, kita ada system set, system reset dengan about. So kita pilih kat sini the apps, kita ada app store. Alright, jadi aku dah pun set up dia punya, aku dah apa install, aku dah masuk email aku tadi berjaya semua, aku dah set up dah. So lah ni kita try dengan YouTube dulu first. Tengok kat situ. Okay, aku try play salah satu video daripada kita nyanyi ni lah. Welcome back to the channel. Opening video lain sikit sebab ni aku memang bukan kat poli, aku kat, aku tengok kat sini warna dia memang tak ada lah kata pudak apa, memang color skin aku, color tone aku memang macam ni lah rupa dia. Okay, so apa tengoklah sana aku berdiri. Aku kat sini. Ini aku kat sini. Tapi guys, jangan buat macam aku. Lumos tak bagi kita tengok depan-depan cahaya ni ya. Tak bagus untuk kita punya mata. We must reach them if we hope to survive. But we must find refuge first. I found a planet that's well hidden. If the Decepticons okay, find it, then I'll have to watch you be finished. Now go. Okay, so yang ni lah. Next kita buat macam contoh lah ni kan. Benda ni kan tengah viral kan. Kalau bawa ni tak, tak ada lah bawa sangat. Tapi benda ni dah viral lama dah. Trend yang jenis pasang projector buat macam penat, nak asal macam vibe dekat luar kan. So search dekat YouTube memang akan ada semua itu lah. Okay, jadi sampai situ sajalah untuk video kali ni. Terima kasih kepada Lumos Malaysia sebab sudi sponsor untuk next video aku kali ni. Jadi kalau hampa suka dengan video ni, jangan lupa untuk like. Kalau hampa baru kat sini, jangan lupa untuk subscribe. Kalau hampa rasa berminat nak beli satu Lumos Ray ni untuk hampa nak buat tengok movie kat rumah ataupun tengok jadikan rumah hampa sebagai home cinema, hampa boleh check out link kat bawah ni. Aku dah letak semua dah website rasmi, hampa boleh klik kat situ dan buy dekat situ. So terima kasih lagi sekali dan kita akan jumpa di next video yang datang. Bye. Assalamualaikum.